Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Pembicara. Hai semuanya, teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah. Hari ini Mama Cara belanja bulanan Februari 2024 dengan budget Rp250.000 ya teman-teman. Nah, ini dia Mama Cara sudah di supermarket dekat rumah ya teman-teman. Kebetulan supermarketnya itu nggak jauh ya, tinggal keluar gang, udah ketemu supermarketnya ya teman-teman. Pertama-tama Mama Cara akan ambil minyak goreng. Nah, ini minyak goreng Purton 2 liter ya teman-teman. Nah, ini kita ambil dulu, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, di video kali ini videonya lumayan panjang ya teman-teman, kurang lebih 9 menit. Semoga teman-teman tetap betah ya sampai video ini selesai dan ikuti terus ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini yang kedua Mama Cara ambil daya ya. Ini daya plus subtener warna pink 2. Dan selanjutnya Mama Cara juga ambil pewangi ya teman-teman. Ini pewangi dari Soclean ya. Ambil 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cuci piring ya teman-teman, Mama Cara ambil Mama Lemon 2 ya teman-teman. Nah, ini dia ya Mama Lemonnya 2. Cukup ya teman-teman. Kalaupun kurang ya teman-teman, kita bisa beli di warung ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga beli sabun batang cuma 3. Karena hari apa itu ya, pas suami beli sabun sama Mama Cara juga ya, beli 3 waktu itu. Mungkin ya kalau nggak cukup boleh beli di warung ya dekat rumah kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga mau beli ini gula pasir 1 kilo ya teman-teman. Nah, untuk 1 bulan itu gula pasir 1 kilo ya teman-teman, kadang lebih ya, masih ada seperempat gitu sisanya. Tapi Mama Cara tetap beli ya teman-teman. Nah, Mama Cara juga beli teh sosro. Ini teh sosro ini kesukaan Pak Suami ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil kecap yang refill aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga beli ini ya teman-teman, Sauri ya, Sauri saus tiram 2 ya. Kalau menumis kangkung enak ya teman-teman pakai Sauri ya. Nah, selanjutnya Mama Cara juga beli di sini tuh ketumbar bubuk sama kunyit bubuk, ini tuh dari Cap Kupu-Kupu ya teman-teman. Aku ambil 2 deh ya, karena kalau ketumbar itu agak susah kalau di ini ya, lebih baik yang sudah halus aja ya teman-teman kita belinya. Nah, selanjutnya Mama Cara juga tidak ketinggalan beli kerupuk, ini kerupuk kesukaan Pak Suami ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa juga ketinggalan tepung sajiku serbaguna, aku ambil 2. Kalau nggak ada tepung sajiku ini, nanti anak-anak ngomel kalau bikin ayam goreng nggak pakai tepung sajiku ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga ambil soto Banjar Indomie ya teman-teman. Gak banyak ya teman-teman, kalau kepengen makan aja ya, kalau enggak ya tersimpan rapi aja di dalam lemari ya teman-teman. Dan aku juga ambil mie goreng 5 juga ya teman-teman, jadi sama-sama 5. Nah, selanjutnya ternyata Mama Cara juga belum ambil masako sama garam ya teman-teman, kelupaan. Kita ambil dulu, aku ambil masako ayam 2 ya teman-teman, dan ini garam 1 yang cap kapal. Nah, selanjutnya Mama Cara juga beli kue ya untuk anak, ini aku ambil Malkis Roma coklat sama Malkis abon. Nah, kebetulan kita taruh dulu di dalam keranjang. Nah, kebetulan juga Mama Cara tuh lagi suka nyemil Roma ya teman-teman, kita cari dulu deh ya ini. Nah, ini dia ya teman-teman, biskuit Roma dari Kongguan. Mama Cara itu lagi suka-sukanya ya makan ini, dicelup sama teh hangat, wah enak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bayar dulu di kasir. Segini dulu belanja Mama Cara ya teman-teman, kita bayar dulu. Nah, ini lagi di sepeda motor ya teman-teman, kita mau pulang ke rumah. Oke teman-teman, ini dia udah sampai rumah, ini dia belanja Mama Cara.
Yuk kita bongkar apa aja yang Mama Cara belanja ya teman-teman. Nah pertama-tama Mama Cara ada beli daya soap toner pink. Ini beratnya itu 470 gram. Aku beli 2, 20 ribu ya teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Oh iya teman-teman, sambil kita bongkar-bongkar ini dulu, kita susun-susun, Mama Cara mau sapa kalian dulu. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya teman-teman. Dan terima kasih ya teman-teman sudah mengklik video Mama Cara yang sederhana ini. Dukung terus ya channel YouTube Mama Cara dan cara like, komen, dan subscribe. Nah ini Mama Cara ambil tadi 2 mami lemon dan terus tadi pewangi juga 2 ya teman-teman, 10.000 ya. Selanjutnya Mama Cara juga ambil 3 sabun batang dari Shinsui, ini 15.000, satunya itu 5.000 ya. Nah selanjutnya minyak goreng Purtun 2 liter ya teman-teman, ini 35.000. Ini ya, kalau goreng-goreng bisa 1 bulan itu lebih dari 2 liter, tapi kalau nggak sering goreng-goreng ya 2 literan habis ya teman-teman. Nah ini aku beli 1 kilo gula pasir dari Rose Brand, harganya 18.500. terus teh celup Sosro ini isi 50, 11.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya Mama Cara juga tadi ada beli kerupuk. Nah ini kerupuk ikan, ini beratnya 400 gram, harganya 11.000 ya teman-teman semua. Nah ini tuh kesukaan Pak Suami ya, paling suka makan kerupuk. Terus aku beli kecap ABC, ini 300 gram harganya 11.000 ya, yang refill aja. Nah selanjutnya aku beli tepung serbaguna, beli 2 ya teman-teman. Ini beratnya itu 220 gram, beli 2 13.000 ya. Kita susun deh di sini ya teman-teman. Anak-anak aku tuh suka pakai ini, pakai tepung sajiku kalau goreng ayam ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga tadi beli mie goreng Indomie Soto Banjar ya teman-teman. Ini aku beli 5, itu 15.500. Terus selanjutnya Mama Cara tadi juga beli mie goreng ini ya, 5 Indomie goreng, itu harganya 16.000, beda 500 sama Soto Banjar ya teman-teman. Nah selanjutnya Mama Cara juga beli garam beriodium, ini beratnya itu 250 gram harganya 4.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya Mama Cara juga beli 2 masako, ini berat satunya itu 50 gram, aku beli 2, 10.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya Mama Cara juga beli ini tadi ya, ketumbar dan kunyit bubuk, ini harganya 12.000, satunya itu 6.000 ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada suara sepeda motor lewat, berisik ya. Nah selanjutnya Mama Cara tadi beli kue konggoan ya teman-teman. Ini konggoan mari, harganya 15.000 ya teman-teman. Ini Mama Cara lagi suka-sukanya makan kue konggoan ya teman-teman. Nah selanjutnya Mama Cara tadi beli 2 sauri ya, ini saus tiram, duanya itu 6.000 ya teman-teman. Selanjutnya Mama Cara juga beli kue ya teman-teman, ini tuh Malkis abon sama Malkis coklat kelapa, ini satunya 8.000, beli 2 16.000 ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman belanja Mama Cara di bulan ini, yaitu total belanja di bulan Februari adalah 250.000. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih teman-teman semua.